guys, nama aku Fenya dan di video kali ini aku bakal nge-review Gildap. Tapi aku nggak sendirian guys, karena aku ditemenin sama. Sedih deh guys. Jadi sebagai YouTuber pemula, kan niat kita tuh mau nge-review makanan guys. Jadi ini ceritanya adalah story time. Anjir. Kita boleh cerita gak guys? Kita tadi sudah mereview semua. Kita sangat bersemangat. Kita adalah berekspresi, bergelora review. Ternyata guys, handphonenya mati. Iya guys. Jadi selama ini kan aku nge-record semuanya tuh pakai handphone. Jadi ya nanti kalau ada rezeki baru ya ganti kamera. Dan tiba-tiba nggak ke-record guys. Padahal kita udah berekspresi banget, udah beli Gildap, udah beli street boba, terus kita udah makan bareng-bareng. Kayak apa ya? Kayak udah review, bener-bener review gitu. Eh ternyata. Jadi guys, buat yang baru mau buat YouTube, itu harus dicek dulu ya guys, gimana kondisi baterai. Terus abis itu gimana harus mengantisipasi sebelum record. Terus gimana ibu jelasin? Apa nih? Yaudah guys, jadi karena itu kita nge-review makanan yang masih ada aja ya guys. Sambil kita ngobrol-ngobrol, pasti lo semua kepo kan sama. Enggak lah, bercanda. Tapi maksudnya, maaf banget kalau makanannya udah habis. Prank zong, dunia ini zong. Ya pasti kita bingung. Beneran. Jadi guys, makanan di sini tuh tinggal sedikit jujur karena semuanya dimakan guys dan itu enggak ke-record, so sad enggak. Udah habis dong. Karena masih baru juga kita makan, cuma juga sedih ya. Dan ini juga tadi udah yang ditunjukin. Terus street bobanya juga karena emang enak banget. Jadi tinggal segini guys. Ini udah es batunya meleleh. Oh ya, mau dikasih tahu kalau tadi itu aku nge-review tapi tadi yang kalian juga enggak bisa lihat ya. Pilih saus ya. Aku harusnya saus ini, saus gochujang juga. Yang enak banget kalau dicampur, sumpah. Stop, kau, lihat kau. Lihat kau. Tolong, please banget. Nanti gak ke-record lagi ternyata. Ke-record kok. Ya iyalah. Dan ini oh, jangan, kalau bisa ngaduk. Kan dia muncul juga ntar. Iya, nanti kan gue dateng sih. Dan kalau ini sorry ya si Kalista lagi ngeliat itu ke-record apa enggak, karena nanti kena prank lagi kita guys sama handphonenya. Prank. Dan ini tadi namanya adalah Gangnam Cheese Ball. Ya ini lebih enak kalau dimakan tanpa bumbu menurut aku. Ini apa? Itaewon Crispy Chicken. Dan yang enak juga adalah Itaewon Crispy Chicken. Jadi ini tuh kalau dicampur lagi-lagi ya, kalau dicampur dengan saus gochujang menurut aku endulita banget. Jadi intinya paling enak adalah si sausnya ini. Dan kita semua suka sama itu. Dan kalau street boba sendiri gimana menurut lo? Enak banget. Aku gak suka susunya sih, tapi bobonya juga enak banget. Gak yang kayak, kan ada tuh yang kayak keras gitu pas digigit. Ini dia lembut banget dan kenyal. Dan harganya juga murah banget guys, karena aku punya, sorry sambil makan, minuman boba favorit yang bukan lokal ya. Dan ini harganya murah banget, kualitasnya juga hampir mirip, 25.000 doang harganya guys. Tapi kalau misalnya itu bisa sampai 40.000-an ke atas, jadi worth it banget untuk dicoba. Oke, okay? Abisin kamu apa? Bilnya.
Mana? Habis, gantung cheese ball-nya. Jadi guys, yang berharap bahwa kita nge-reviewnya full, maaf banget kamu kena prank. Karena kita gak ada maksud prank guys. Kita juga kena prank soalnya sama handphonenya. Jadi gak ke-record ya tadi, makanya gue sampe emosi banget, sumpah anjir anjir. Cuma gimana, namanya juga udah, ya gitulah ya. Ya namanya juga YouTuber baru ya. Wajar. Oke, yaudah. Kita tadi sedih guys, kita sedih banget. Tapi kita bangkit lagi karena kita tuh percaya kayak kita tetap punya ide. Yes. Ini adalah prank. Kamu bakal ngeliat previewnya di awal. Itu adalah makanan-makanan yang udah kita beli dan itu masih full. Ada kayak 10 menit kita break sampai kayak apa yang terjadi di dunia ini? Ya kita pikir lagi fix kalau Kak Jovi kasih kita ya. Gak ada yang Kak Jovi bercanda. Iya benar. Oh, ini punya Jovi Adiguna. Iya Kak, ini punya Kak Jovi. Kak bisa lihat Kak, habis Kak, semua habis. Kita kena prank. Hidup kita di prank. Enak. Tapi intinya, thank you so much buat udah nonton video ini. Kita mau selesai? Belum. Pasti lo juga badan nyinyir kan kayak, ih jelek. Enggak. Gaby jelek. Enggak, kita adalah keren. Itu mau dimasukin. Ya. Siap. Buat loe yang bilang kayak, ih video lo jelek ya fan. Enggak, kita adalah keren. Kita paling keren di dunia ini. Nomor satu aku. Pertama terkeren. Ya. Kasian. Kasian. Dan jangan lupa guys di follow ya Instagram kita semua. @gabriella.sihombi. Ih, enggak mau. Enggak. Ih, cantik. Kalista Jaidi. Feinyano.id. Itu baju. Itu guys juga ya kalau mau beli baju. Swipe up. Jadi segitu aja guys review dari kita. At least kita nggak patah semangat ya guys tetap buat konten. Aku boleh ngomong? Boleh dong sekarang. Jadi, jadi guys kita bisa belajar dari video ini. Kita bisa belajar adalah kita tidak boleh pantang menyerah. Apa tuh? kita tidak boleh mudah menyerah karena pasti ada jalan lain di balik suatu masalah. Kita membuatnya dari hati. Yes, from the bottom of my heart. Dan kalau kalian pengen ngeliat aku lagi, kalian bisa komen di bawah. Yes. Bilang, oh my god, aku pengen ngeliat Kalista lagi karena Kalista tuh lebih keren daripada Venya. Oh itu, ya udah, aku nggak. Aku lebih keren dari Kalista. Jadi ya. Intinya tetap ya, dia nomor 1, dia nomor 2, nomor 3. Oke, dari hal kayak gitu. Jadi kalau misalnya pengen kita buat kayak gini lagi guys, dan kita ngumpul lagi, ditulis di komen. Iya. Sampai ketemu dengan trio prank. Subscribe dong. Dan jangan lupa di subscribe, like video ini, dan komen, share ke semua teman-teman kamu, keluarga kamu, siapapun itu. Dan pastinya kita bakalan buat video lagi. Tapi mungkin ada ide nggak next makanan yang pengen di review sama kita? Ide atau nggak usah makanan, bisa apa aja? Iya benar. Mungkin itu bias. Apa sih? Yang bagus. Bisa jadi. Bisa juga. Apa enggak? Apa kita berikut sekarang kita mah? Yuk. Yaudah, kalau gitu. Thank you so much guys. Bye.